Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jama'in. Waduh, kembali lagi bersama saya Master Irfan di channel Master Ali Pancasona, dan malam hari ini bersama Pak Kiai juga. Jangan bosan-bosan dan jangan pernah bosan, karena dengan tugas-tugas kita dan perjalanan kita pada malam-malam hari ini, yang mana tugas-tugas kita yaitu mengemban misi atas perintah dari Guru Besar Padepokan Sunan Sejagat Omas Karyo. Oke, buat para sedulurku, jangan lupa untuk kalian share terlebih dahulu di setiap sosial media kalian, ya, maupun WA, maupun Twitter, maupun IG ataupun Instagram, maupun Facebook, ya. Jadi karena kalau kalian share tuh pasti yang nonton ramai gitu, dan kami pun tambah semangat ya pastinya. Jadi buat para sahabatku semuanya, gimana kabar kalian pada malam hari ini? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian masih diberikan rasa nikmat jasmani serta rohani dan juga Islam, sehingga kalian dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan lancar dan juga diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Amin. Jadi buat para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada, malam hari ini kita akan mencari Mat Ali, yang mana atas perintah guru, segera diburu abisi para mat. Kalau ingin bertobat, tobatkan. Kalau tidak mau, basmi saja. Itulah. Jadi buat para sahabat semuanya, kalau Anda penasaran, mari di share terus, ikuti terus channel-channel saya, channel-channel seluruh Kesatria PSS, yang terutama channel Master Ali Pancasona. Oke buat para sahabat semuanya, seperti biasa, yaitu sebelum kita melakukan perjalanan, kita seperti biasa yaitu kita bersolawat. Jadi buat para sahabatku semuanya, mari kita bersolawat bersama. Jadi ya, lagi nonton TV, nongkrong, kumpul keluarga, ngopi, bekerja, seperti saya ini pun tidak apa-apa. Kita bersolat, tapi satu, jangan sambil membuang hajat. Oke? Jadi monggo yuk kita salat bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo salat, salat dan terus bersalawat dimanapun kalian berada. Jadi dengan kita bersolat dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang dingin, insya Allah kita akan mendapat sopat di nanti. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Oke, gimana Pak Kiai? Bisa kita lanjutkan perjalanan kita? Semoga barokah selalu. Mudah-mudahan bisa kita menambahkan kali ini. Amin. Allahumma salli
wasallim ala sayyidina wa maulana wa muhammadin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya siapa tuh? Seperti monster BLS itu, Kiai. Benar. Sudah bersama. Benar tuh. Mari kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wanginya. Kroyok Mas Rifan. Beles. Ninggal gue. Saya enggak kroyokan. Tidak kebetulan saja kita mampir di sini. Sudah lama kali. Sudah sendirian kroyokan. Kami di sini bukan keroyokan Mas Ali. Iya. Kami di sini berniat baik. Benar. Mengajak Mas Ali untuk tobat. Benar tuh. Iya bos. Maya atau? Atau. Wah tuh. Kalau saya kalah, saya mau tobat. Daripada kita bertarung bagus. Saya nggak ngajak bertarung. Jadi itu sama aja loh tuh. Kalau bisa jangan Mas Ali. Sudahlah, hentikan ini semua. Kembalilah ke jalan yang Allah. Ya, kadang angin Pak Kiai. Saya sudah bolak-balik kalau nafsu dia dan kembalikan ke Mas Golo. Ada Master apa nih? Master Kodir. Master Kodir. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada. Ini teman-teman kami ada. Mas Rifan. Wih, tanggung ya? Tanggung. Kentang berarti ini cuma dua nih. Wah, satu ya kewalahan kok. Kami di sini tim PSS itu enggak mau cari keributan. Dan kami enggak mau cari muka. Benar. Kami diperintahkan guru kami Mamat Karya untuk mengajak Anda ke PSS dan bertobat. Daripada harus bertarung. Sudah saya bilang, kalau saya kalah, saya mau bertobat. Berarti kalau ngomong kalah itu berarti bertarung dulu gitu? Iya. Saya ingin bertanya pada Mas Ali. Mana Mat Gol? Mat Giyok. Mat Giyok lagi betapa. Betapa dia. Kalau ada Mat Giyok, kalian habis nih. Mas Giyok. Oh, sudah saya racun nih dia. Pakai rambutan. Pakai rambutan. Iya. Mati? Enggak. Wih, sakti. Cuman mulas saja. Racunnya kurang kamu nih. Iya, memang Mas Giyok memang gitu dia. Makan apapun mulas. Dia enggak pernah makan rambutan ya mulas. Berarti biasa makan tatal normal ini. Iya, biasanya makannya brondolan itu. Brondolan. Pandi juga enggak melawan. Jadi gimana nih? Ya, kita bicara baik-baik dulu aja, Kiai. Apa tuh, Dir? Enggak sopan kamu tuh. Siul enggak kau? Siul enggak? Sebenarnya kami tidak ingin bertarung dengan Mas Ali. Iya. Tapi keinginan Mas Ali seperti itu. Kami akan menurutinya. Tapi ingat Mas Ali. Pegang kata-kata Mas Ali. Iya, saya pegang.
Nanti kayak kemarin kalah kabur. Itu karena saya kebelet. Cuman saya enggak lari. Kebelet. Iya. Sampai selama ditinggal ya. Namanya orang kebelet itu macam mana? Apa enggak ada cara lain supaya tidak ada pertarungan? Ya ini yang enggak bertarung. Ya, ini memang enggak bertarung. Maksudnya itu mengalahkan Anda gitu. Nah kita gini, apa, uji nyali kali ini. Berani enggak? Ini nantang orang tua dosa, enggak ditantang kok ini. Kebakalan kok. Kebakalan ya. Ngalah ya dinyak-nyak. Nak menang. Nak menang ya di anui, dicurangi. Oke. Kalau bahasa itu yang ngerti Mak Ali ya. Mak Ali kan bukan orang Arab. Piye gilus. Orang Arab bahasa Arab ya. Allahu Akbar. Ya ini kan orang Arab. Inti Bahlul. Udah gini aja. Anda tobat, Anda saya satu saksi pekerjaan nanti buat channel saya. Gimana? Kamu mau ke mana? Saya jadi Mat BLS. Ganti posisi Mat Ali. Jadi boleh sih. Sudah saya bilang tadi, kalau bisa saya kalah, saya bertobat. Saya sekarang ikut kemauan Pak Kiai gimana? Karena tidak ada cara keluar lain. Dan beliau tidak ingin. Kita harus mengerti apa kemauan dia. Kalau Anda kalah, Anda benar-benar bertobat. Iya. Ikut kami ke PSS. Iya. Nanti akan saya kasih pekerjaan untuk Anda yang benar. Jadi sponsor untuk pekerja teman saya. Jadi sponsor. Guru, jadi guru ngaji. Guru ngaji? Iya. Bisa, Mat Ali bisa ngaji. Bisa ngaji kan? Oke. Okay. Saya akan ikuti. Mohon Mat Ali. Ternyata bisa ngaji katanya sobat. Bisa jadi guru ngaji katanya. Mat Ali menjadi guru ngaji di PSS dan menjadi sponsor basrenya. Kalau bangunan udah nggak sanggup. Jadi ini aja marbot. Ya marbot boleh. Marbot di PSS mau? Bisa. Saya? Wah, awal tersingkir nih. Tidak apa-apa. Ya intinya kendaraan jangan sampai lagi nanti. Ayo, oke. Ya Allah, kalian ini belum apa-apa udah. Inilah tidak ada. Mungkin ada yang membuat Mak Ali seperti ini. Jadi untuk apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Salu alaihi. Khairil alal an
ya karimun habibana ya sayyidina hulida habibu waqad duhu mutawaridu hulida habibu waqadduhu mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nuru min wa janati wajanati ya tawahalbu salawat salu alai salam salawat salu alai khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimun habibana ya sayyidina Langsung cabut jangan gampang percaya Pak Kiai, kita harus memastikan dulu karena tahu sendiri beliau ini. Anda sudah kalah. Iya. Saya sudah betul kalah. Iya, aku ikut sama. Kita pergi Pak Kiai. Ini harus kita buang jin-jin yang ada di tubuh. Iya. Mat Ali ini. Benar. Baik. Supaya tidak akan merongrong badannya lagi. Bantu saya, Mat. Ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah.
Allahu Akbar. Kalau gitu ucapkan dua kali nasihat. Ajari saya. Berarti ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Ajari saya yang mengucapkan itu. Tuntun Pak Kiai. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, sama. Jadi sesuai perjanjian. Sekarang tinggalkan seperti ini. Nanti kita akan urus atuk kalau mau jadi guru ngaji di PSS sendiri. Nanti kita akan ganti pakaian-pakaiannya semua. Ya, jadi marbot juga boleh. Jadi marbot boleh ya. Jadi tukang kebun juga boleh. Ya, jangan enggak sanggup. Karena gatuk udah enggak ada. Oh iya, tak gatuk. Intinya tinggalkan seperti ini lagi. Iya. Kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Nanti ada enggak peci-peci di PSS? Ada banyak-banyak. Nanti kita beli kalau enggak ada. Saya beli sama Bang Unus ada. Jadi kewajiban kami untuk membuat kapal. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Kalau begitu kita kembali ke PSS sekarang. Takutnya ada Mat Kiyo menilai. Benar. Jadi berabe ya kan? Iya, berabe masalahnya. Kembali bersama di. Iya. Oke. Buat para sahabat-sahabat dimanapun berada, terima kasih atas doanya. Karena berkat doa kalian juga, Mat Ali atau yang bisa saya panggil biasanya Atuk. Iya. Kembali ke jalan yang diridhoi. Amin. Begitu kita balik ke PSS. Nah. Cepat karena bahaya nanti ada Mat Kiyo. Bahaya nanti. Ancungnya. Betul, bahaya nanti. Oke, kalau begitu dari kami saya sudah terus berjalan seluruh satria PSS dimanapun. Kami adalah manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Taruh kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mingkar mingku. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nanti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalana dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adil langkat stabat strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serajin. Dungo menggimari ketia josim pendendam mirin jarawati ketui soi kelas apelan tawakal. Ilmu pisau manjing gawe pukal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Marko ilmu itu koyo kembang mekar kafe
iso mergo ono poro tes tetap semangat master mbak tersalah PSS.